Okay guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dengan seperti biasa yang kemarin telah kita sama-sama lihat. Di sini ada Baritone Mark 15 AL dan di sini saya akan review suaranya bagaimana, apakah bagus atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama. Ini ukuran speakernya 15 in, jadi simple ya. Cocok untuk anda-anda semua yang mungkin dipergunakan untuk di kantor, di sekolah, di masjid, atau kegiatan-kegiatan rapat yang ya tidak terlalu banyak orang ya, ataupun acara-acara kecil bisa ini dipergunakan. Kalau dibilang mantap sih biasa saja, sedang gitu ya. Harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi sesuai dengan kualitasnya. Ini kualitasnya ya lumayan cukup bagus lah untuk ukuran speaker aktif portable itu ya, ini standar ya. Dan mic-nya ada dua di sini, mic-nya ini sudah dicoba, untuk hasilnya lumayan bagus, jangkauannya lumayan jauh, bisa mencapai antara 40 sampai 50 meter seperti ini. Isi yang satunya lagi begitu. Untuk suaranya nanti kita akan tes lagi, karena ini sudah saya gunakan sekitar 8 bulanan lah, tapi sering dipakai juga. Ulang tahun saya pernah pakai ini, cuman sekarang ini tertarik untuk mereview setelah sekian bulan apakah ini masih kualitasnya bagaimana, mantap, masih bagus tidak gitu. Oke, sekarang kita lihat dari belakang. Mungkin di monitor agak berkedip ya, tapi di sini enggak. Dan ini model Mark 15 AL, kemudian powernya 125 watt. Ini MP3 nya ada mod, kemudian ini juga ada aux-in, ini card dan USB, kemudian ada volume, ada bass, ada treble. Ini untuk musik, kalau ini mic, dan di sini ada echo. Karena ini nggak ada bass treble, jadi sudah dipas ya. Kemudian di sini ada mic pre, nah ini untuk priority on off. Kemudian ini untuk in mic 1 dan mic 2. Power 220 volt AC. Kemudian di sini ada power on off dan di sini ada baterai eksternal. Jangan lupa untuk menekan mode dulu ke blue. Nah, ini bluetooth. Oke, sekarang kita koneksikan untuk bluetoothnya. Kemudian cari ada yang namanya bluetooth. Untuk nama dari bluetoothnya langsung bluetooth. Nah, ini nih ada. Udah terkoneksi. Sekarang kita langsung cek sound. Sebelum nanti ke mic ya, cek sound dulu. Aduh, ada tahu bulat nih, sotong. Oke, yang mau yang hobi ya, untuk musiknya. Oh,
sekarang ini jaraknya berapa, mungkin sekitar antara 30 meteran lah. Dan suaranya masih bisa didengarkan dengan mulus. Speaker aktif yang menggunakan listrik. Kalau ini kan portable menggunakan aki, jadi ya seadanya saja. Tapi lumayan cukup bagus suaranya keluar, treble dan bass itu memang masih bisa terdengar. Berikutnya saya mau coba menggunakan mic. Di sini mic-nya sudah ada. Kita pasangkan dulu baterai. Cik, cik. Nah, udah. 1 2 3 3 2 1. Ini hall-nya lumayan bagus. Dan suaranya juga cukup lumayan juga ya. Karena memang harganya yang murah. Untuk ukuran harga yang murah sih kebanyakan kendalanya itu di mic. Biasanya nggak jernih atau ada suara-suara aneh. Tapi untuk baritone ini suaranya cukup bagus. Oke. Ya, kita sambil berjalan ya. Jadi suaranya jernih. 1 2. Masih normal. Oke, lanjut. Sisi mendekati 20 meter. Tapi wah, udah mulai hilang. Tapi suaranya ini delay, jadi suaranya telat. 2 ini ada listrik, kan 50 meter ya, antara yang listrik. Coba di set ke sana. Ini speaker aktif ada Tuhan juga di sana. Juga berdekatan dengan speaker aktif portable yang beruntung. Nah ini ada tiap listrik lagi. Jadi ini juga 50 meter ya, ada ya. Pas 50 meter, masih bisa, masih lanjut, ini 50 lebih, Mic ini pasti ada yang saling mengalahkan. Kalaupun awalnya sih suka bagus, tetapi lama kelamaan biasanya ada penurunan. Seperti ini ya. Kalau mungkin pas pertama dulu bagus, sekarang udah mulai penurunan. Tapi untuk kualitas secara keseluruhan sih lumayan bagusnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.